banget. Enak banget, tambahin bro. Tuh, sini kalian. Mantap. Oke, selamat datang di channel saya, Deherdiana. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Oke, selamat datang di channel saya, Deherdiana. Konten kali ini saya bermain PUBG Mobile Lite ya. Saya lagi pengen coba game ini yang gak lama baru rilis di Play Store. Terus dulu saya main ini pakai VPN, tapi sekarang udah gak perlu pakai VPN lagi bro. Dan ternyata game PUBG Mobile Lite ini auto aim seperti Free Fire ya. Tentunya mungkin sebagian dari pemain Free Fire akan beralih ke game PUBG Mobile Lite ini dengan auto aimnya. Ini buat kalian yang suka game-game auto aim, pasti kalian tertarik buat coba game ini nih. Nah, tentunya di PUBG Mobile Lite ini bukan pay to win ya, karena skin senjatanya pun tidak berpengaruh apa-apa, bro. Cuman buat gaya-gaya aja nih. Buat kalian yang saya rasa nggak bisa top up di Free Fire ya, kalian bakal mainin game ini saya rasa nih. Musuh bukan? Oh bukan. Stepnya sih di luar ada step ini. Mana ya? Tadi ada step musuh nih. Ini buat ngelihat stepnya pun enak ya. Ini keluar di map loh. Kalau Free Fire kan buat lihat step itu benar-benar harus menggunakan headset. Tapi kalau ini tanpa headset pun udah enak bro. Karena stepnya kelihatan di map. Itu musuh bukan? Oh bukan. Nah, saya rasa ini nih ada musuh nih. Nih lihat nih auto aim. Tuh auto aim bro. Tapi ini kalau kita nembaknya pakai tapi ini kalau nembaknya pakai tombol tembak kanan ini agak sulit ya dikendalikan. Woi, ada musuh bro, habis lagi. Good, dapat kill kita. Ini senjata nggak bisa di spray ya, nggak enak Scar Legend. Uji, nah pakai uji. Senjata jarak dekatnya ada uji di sini bro. Nah ini kalau kita nembak pakai tombol tembak sebelah kanan ini nggak enak loh. Jadi kalau bisa kalian pakai tombol tembak sebelah kiri ya. Ini lihat perbedaannya lebih stabil lah tuh dibandingkan tombol kanan. Nah, ada musuh tuh. Mantap kan? Ini auto aim loh. Sekali nge-scope langsung kena. Sama kayak Free Fire. Kayaknya kita bakal jadi top global nih. Di PUBG Mobile Lite, bro. Karena kita udah biasa main auto aim. Aduh, ini pelurunya habis-habis lagi. Nah, tapi ini darahnya lebih banyak dibandingkan PUBG Mobile biasa ya. Ini musuhnya nggak gampang mati kalau di PUBG Mobile Lite, bro. Itu perbedaan dari PUBG Mobile biasa. Jadi ini benar-benar Free Fire menurut saya. Go, kita bakal kill banyak nih di sini. Saya mau coba buat ngejar top global di PUBG Mobile Lite karena yang mainnya pun belum terlalu banyak ya. Ini lootingan udah cukup.
Ini dari segi sensitivitas atau custom hoodnya juga enak nih. Wah udah sih ini. Oke, tapi katanya di game ini masih banyak cheater ya. Tapi dari tadi saya belum nemu cheater. Entah benar banyak cheater atau enggak. Tapi cheater di game manapun pasti ada sih bro. Cheater itu enggak bisa kita ilangin ya. Wah mereka lagi perang, samperin deh. Enak banget, tantangin bro. Yo, sini kalian. Mantap. Wow, ternyata jauh banget loh. Jauh gini muncul di map, bro. Oh, itu dia. Mantap. Kau kita samperin aja lah. Awas kau, awas kau. Kita harus dapat kill banyak. Daerah sini bro. Ternyata yang nembakin dari jauh bisa muncul di map ya. Orang bukan sih? Oke guys. Nah itu sampahin. Oh, udah di kill. Wih, di belakang ada, bro. Ini dia. Mantap. Rame banget, rame banget. Waduh, kita habis peluru. Habis peluru, bro. Sabar, sabar. Gak ada pelurunya lagi. Gak apa-apa lah. Itu orang bro. Deketin bro. Ini dia. Aduh, habis lagi. Gak apa-apa, kita nyampahin aja. Edan, dimana itu bro? Kirain dia mati, anjay. Dia malah ngepron. Ada orang. Biarin aja lah. Ada orang tuh. Mantap kan. Ini aimnya nempel banget loh. Gila ini lebih parah dari Free Fire sih aimnya bro. Ini benar-benar nempel loh. Sekali kena scope udah ini otomatis mati sih. Oh kita udah kill 9. Di depan. Nah. Sepuluh bro.
Siapa cepat dia dapat, bro. Yuk, please, please. Kita dulu, bro. Kita dulu yang bakal kill. Mana sih? Ya, keduluan kita, bro. Oh, enggak. Ini kita yang kill. Ada orang tadi di sini, perasaan. Mantap. Buyah kita. Chicken dinner loh. Wah, benar-benar nih. Menuju top global PUBG Mobile Live. Kill 12. Lanjut. Wih, peringkat SS nih. MVP juga, bro.